Yang jadi pertanyaan itu ya, kira-kira nanti kalau sudah bangunin sahur ya teman-teman, orang itu bangun apa enggak ya kalau pakai Sony ini? Cuma pakai Sony ini mas. Iya. Kira-kira nanti kalau pakai ini orang kira-kira bangun apa enggak? Kamelia, jangan lupa terus support Mas Sandi channel audio dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke? Okay? Dadah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman subscriber Sandi channel audio. Dimanapun kalian berada, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Oke, di kesempatan kali ini saya berada di Desa Garahan ya, teman-teman. Kecamatan Silo, masih di daerah Kabupaten Jember. Dan hari ini terakhir hari apa ya teman-teman? Hari-hari makan siang dan rokok siang teman-teman. Karena besok sudah mau puasa ya. Besok itu kita sudah menjalankan puasa dan bagi yang menjalankan selamat menunaikan ibadah puasa ya Ramadan teman-teman. Khususnya untuk umat Islam. Oke, kali ini di markasnya NA ya teman-teman. Cuma kali ini kita pakai soundnya Mas ini, Mas Penyon ini. Ya, ini katanya prepare mau sahur on the road, mau bangunin orang sahur. Pakai sound ini teman-teman ya. Sound Utrid katanya. Yang kemarinnya viral ya teman-teman. Kemarinnya itu ada sound BP miniatur dibilang sound Utrid katanya teman-teman. Jadi kali ini soundnya sound Utrid juga ya, sedikit teman-teman. Yang jadi pertanyaan itu ya, kira-kira nanti kalau sudah bangunin sahur ya teman-teman, orang itu bangun apa enggak ya kalau pakai sound ini? Oke, teman-teman mohon maaf ya, di sebelah sana ada yang cek sound juga tuh. Semoga saja tidak copyright ya teman-teman. Karena di sini ini tetangganya full punya sound semua teman-teman. Ya, kalau udah malam minggu itu, waduh, udah bunyi semua. Oke, kali ini kita dari subwoofer ya teman-teman. Nih, subwoofernya pakai dua ya. Ini sebenarnya untuk yang dipakai low teman-teman ya. Tapi sekarang dipakai subwoofer teman-teman. Ya, ini box 12 in. Cuma dalamnya besar teman-teman ya. Kenapa dibilang besar? Karena dalamannya isi 15 in ya, bukan 12 in teman-teman. Satu box single ya, model boxnya Martin ya, box Martin teman-teman. Untuk speknya ini pakai asli 15V400, dua speaker ya teman-teman, dua speaker dua box ya, seperti ini. Nah seperti ini teman-teman. Kalau Arai ini masih pinjem teman-teman ya. Nih. Arainya punya Ababil yang 10 in ya. 10 in double, tweeter juga double, teman-teman. Pakai dua box ya. Untuk speakernya saya lupa teman-teman pakai apa, tak lagi kita tanya ke Mas Wahyu teman-teman. Cukup dua box saja ya. Oke, seperti ini soundnya. Kita langsung ke operator teman-teman. Nah barusan juga masih di RTA ya teman-teman. Ini masih lengkap ya. Ini sih Mas Wahyu ganas teman-teman nih. Pakai Behringer yuk. Untuk mixernya pakai Behringer juga. Behringer juga ya teman-teman. Nih ACC pakai DLMS ya asli ya, DSP 260 ya. DSP 260. Terus untuk power di sini pakai satu Mas powernya. Iya. Pakai yang 4D ini Mas. Pakai asli ini Mas ya. Asli. Pakai asli yang 4 channel teman-teman. Nih, pakai satu. Mas Wahyu. Iya. Nanti prepare sahur on the road ya. Iya. Cuma pakai Sony ini Mas. Iya. Kira-kira nanti kalau pakai ini orang kira-kira bangun apa enggak ini?
Ya insya Allah bangun mas. Iya gue sempat ya dulu apa nih mas. Karena prepare sahur on the road katanya teman-teman. Iya. Cuman soundnya sedikit sekali ya teman-teman. Kira-kira nanti berangkat sahur on the road jam berapa Mas Wahyu? Ya sekitar jam 2. Jam 2 ya? Iya. Pakai apa itu nanti? Pakai gledek. Pakai gledek. Pakai gledek. Tak kira pakai mobil Mas. Esotok berarti yuk. Esotok. Ah, ini ya, norok menjadi, norok menjadi. Karena ada pagi keroman lagi. Benih sahur on the road mentar keroman. Jadi ini ya teman-teman, kebetulan Mas Wahyu ini kan krunya dari New Ababil ya. Jadi arainya itu pinjem punya Ababil teman-teman. Berarti Mas Wahyu belum punya ya arainya ya? Belum nih Mas. Loh kalau dulu yang spek balap kanon itu kemana dah mas? Sudah pak laku. Bah, sudah laku. Sudah laku. Mai jual mas. Nah, ini dana. Balap tiga 6 in. Hah? 6 in balap. 6 in balap. Ada. Coba antar di kerumah. Gerbek langsung yuk. Gerbek merka. Oke, saya kira cukup ya teman-teman ya. Prepare sahur on the road. Pakai sound ucrit dan. Sound ucrit dan gimana Mas Niko? Oke, ini kali ini pakai apa mas? Pakai ini, genset. Iya, pakai genset kecil mas. Bah, kui genset apa kui PLN ya? Nah, mana? Sekarang? Bah, iya seri ya. Iya. Oh pakai PLN. Tak kira pakai yang ini mas? Enggak, pakai PLN. Oke, seperti itu ya teman-teman. Jacksonnya kali ini kita langsung request lagu sama Mas Penyon teman-teman ya. Kebetulan Mas Penyon jarang-jarang nyotok teman-teman. Jadi kita requestnya ke Mas Penyon. Kita langsung dengerin suaranya, langsung battle sama yang di sebelah sana teman-teman. Tuh, 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 1G audio. Monggo Mas Wahyu. This is new creative. Nasril Hakim Music from Petrus Bilangan Project. Project.
itu Mas Ril Hakim Music from itu 96.7. Kita coba dengerin dari sebelah ya teman-teman. Kira-kira nulum lah ya ke sebelah sana. Tuh. Di sebelah ini battle teman-teman. Tuh ya. Kedengeran ya suaranya ya. Tuh teman-teman. Tuh. Ayo di battle men, ayo. Nanya Mas Penyon di sebelah sana ya. Tuh, bunyi juga teman-teman, tuh. Rupanya ngajak battle ya teman-teman, tuh ya. Oke, seperti itu suaranya teman-teman. Operator hilang. operator hilang yo. Mas Ayu langsung hilang. Iya, gimana Mas? Kok lup-tulupan sama ini, Mas? Hah? Tiap sore. Tiap sore emang lup-tulupan ya. Ajar battle. Oke, seperti itu ya teman-teman. Semoga video kali ini bermanfaat dan menghibur ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.